Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini cara tarik peserta didik dari tingkat sebelumnya. Contohnya di sini dari TK ke SD untuk siswa kelas 1. Caranya yaitu pertama teman-teman silakan buka browsernya, lalu kemudian ketikkan di address barnya sp.datadik.kemdikbud.go.id, klik login menggunakan SSO, ketikkan username dan password akun SP Datadiknya, kemudian klik tombol masuk. Autentikasi berhasil masuk. Silakan tunggu menunya muncul. Setelah menunya muncul, teman-teman silakan klik menu aplikasi, pilih PD baru. Selanjutnya scroll mouse-nya ke bawah. Klik menu Dapodi, kemudian pilih provinsi, pilih kabupaten atau kotanya, pilih kecamatannya, lalu pilih nama sekolahnya, kemudian pilih tahun lulusnya. Kalau sudah, klik tombol tampilkan, scroll mouse-nya ke bawah. Teman-teman silakan cari nama siswa yang bersangkutan di kolom search. Teman-teman silakan checklist pada kotak yang ada di sebelah kiri, lalu klik tombol daftarkan. Tunggu prosesnya. Jika sudah muncul seperti ini, berarti peserta didik berhasil ditambahkan. Silakan klik tombol tutup. Teman-teman silakan ulangi langkah-langkah tersebut untuk siswa yang lainnya. Insya Allah caranya mudah. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.